Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Para pecinta perdamaian, para pecinta keadilan, kader-kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, yang saya banggakan, serta seluruh hadirin hadirat yang ada di tempat ini, kita pada hari ini berkumpul di tempat ini dikarenakan kita terpanggil baik secara nurani kemanusiaan kita maupun logika sehat kehidupan kita, terlebih lagi karena spirit keimanan kita atas sebuah peristiwa yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba seorang presiden dari sebuah negara superpower yang selama ini dibangga-banggakan sebagai kampiun demokrasi ternyata membuat pernyataan atau klaim sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari negara Israel. Klaim ini tentu saja melanggar kesepakatan-kesepakatan dunia lewat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang lebih penting, statement atau klaim sepihak ini jelas merusak proses perdamaian yang kita rintis berpuluh-puluh tahun agar rakyat Palestina mendapatkan hak-hak kemerdekaannya dan hak-haknya atas Yerusalem atau Baitul Maqdis. Oleh sebab itu, kita hari ini hadir di sini adalah untuk menunjukkan sikap kita terhadap arogansi Donald Trump yang dengan pongah mendikte seluruh negara-negara di dunia seolah-olah hanya dirinya yang bisa menentukan status dari Baitul Maqdis dan tidak menghiraukan suara-suara mayoritas masyarakat dunia yang menginginkan Yerusalem, Baitul Maqdis itu tidak boleh diklaim sebagai
ibu kota Israel. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya menghimbau, teruslah tunjukkan sikap kita, ketidaksetujuan kita kepada Donald Trump dan juga kepada pemerintah Amerika Serikat, bahwa kita masyarakat Indonesia yang cinta damai, cinta keadilan, kita akan terus menentang segala jenis arogansi, kesombongan yang ditunjukkan oleh siapapun. Kita berharap dengan aksi-aksi semacam ini, paling tidak kita memberikan kontribusi tekanan-tekanan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mereka berpikir ulang. Subhanallah. Allah berikan angin yang demikian segar buat kita semuanya. Allah memberikan rezekinya kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah pemerintah Amerika Serikat, mereka menyadari bahwa presidennya telah melakukan kesalahan fata dan kemudian mereka mencabut, tidak memaksakan diri untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Setuju? Setuju? Maka dari itu, teruskanlah tekanan-tekanan ini kita berikan. Dan tadi pagi saya menyelesaikan surat terbuka kepada Donald Trump. Mudah-mudahan surat terbuka ini sudah kita kirimkan, atau setidaknya besok kita berikan kepada Duta Besar Amerika Serikat di sini. Kita ingin tegaskan kepada Donald Trump dalam surat itu bahwa sejarah Yerusalem itu sesungguhnya sejarah perdamaian. Dulu ketika dipimpin oleh pemimpin Muslim, Yerusalem itu adalah merupakan tanah yang sangat damai. Kristen, Yahudi, Muslim, semuanya bisa beribadah dengan tenang. Mereka semua hidup dalam suasana damai. Tetapi ketika Inggris datang seolah-olah sebagai pemilik tanah Palestina, dia berikan sebagian tanah Palestina kepada orang-orang yang kemudian berikutnya menjadi negara Israel itu. Sejak saat itulah kemudian terjadi berbagai gejolak. Dan klaim sepihak Donald Trump semakin menambah bensin bagi situasi yang tidak kondusif di tanah Palestina, khususnya di Baitul Maqdis atau Yerusalem. Kami menuntut dalam surat itu agar pemerintah Amerika menyadari presidennya sudah melakukan kesalahan dan mencabut keinginannya untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mudah-mudahan respon positif diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan kami yakin, kita yakin, sebagian besar rakyat Amerika tidak suka dengan kelakuan presidennya sendiri. Allahu Akbar. Karena itu dalam kesempatan ini saya menghimbau, mudah-mudahan media bisa menyiarkan bahwa kami tidak memiliki perasaan buruk apapun kepada rakyat Amerika Serikat. Justru kami ingin mengajak rakyat Amerika Serikat, mari bersama-sama kita tuntut Presiden Amerika Serikat untuk menghentikan arogansinya. Setuju? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar kita nanti dapat berbuah hasil. Tadi saya sudah ditanya, Pak, kalau respon Amerika Serikat tidak positif,
instrumen-instrumen untuk menekan siapapun itu banyak sekali dibolehkan selama tidak ada anarkisme. Karena itu ketika saya ditanya, mungkinkah kita menekan pemerintah Amerika Serikat kalau desakan secara damai ini tidak diikuti? PKS mengambil opsi boikot produk-produk Amerika. Saya katakan, PKS ingin bahwa dalam tata dunia baru yang lebih damai, lebih adil, lebih setara, kita lebih mengedepankan upaya-upaya persuasi, memberikan tekanan-tekanan yang sifatnya persuasif. Tetapi kalau itu tidak diikuti juga, maka boikot produk-produk Amerika Serikat itu adalah opsi yang mungkin kami pikirkan. Ini perlu dicamkan, saudara-saudara sekalian. Insya Allah, kita kalau memang mereka tidak berkeming, opsi memboikot produk-produk Amerika itu akan kita gemakkan, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya membaca media sosial, ada yang ingin dengan aksi bela Palestina kita pada hari ini dan juga bela Rohingya pada waktu yang lalu, mereka menyinyir ini PKS bisanya melakukan aksi membela masyarakat di negara lain, tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Biar itu opini orang-orang yang tidak tahu. Di sini kita tunjukkan kepada mereka bahwa sebelum kita datang ke tempat ini, kita semua sudah dengan sigap di setiap tempat bencana kita datang lebih awal, kita memberikan bantuan bukan saja di provinsi-provinsi yang mayoritas muslim, bahkan di bencana Gunung Agung Bali pun kita lebih awal datang memberikan bantuan. Buat kita memberikan bantuan itu merupakan DNA kader-kader PKS. Memberikan khidmat, pelayanan, pemberdayaan, pembelaan terhadap mereka yang kesulitan, itu merupakan sifat asli DNA dari kader-kader Partai Keadilan Sejahtera. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, kemarin saya membriefing panitia, tolong bahwa dalam kesempatan ini, ketika kita mengambil atau menghimbau adanya sumbangan-sumbangan, itu harus dua. Satu sumbangan untuk Palestina, dan satu kotak lagi adalah sumbangan buat bencana di dalam negeri kita. Kalau ini sudah kita tunjukkan, masih ada yang nyinyir, saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita hanya nyengir saja. Saudara-saudara sekalian, khususnya kader-kader dan keluarga besar PKS, kita sebagai partai politik memiliki satu keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang merupakan kontributor peradaban dunia. Kita bisa menyelamatkan negara-negara yang tertindas. Kita punya potensi itu. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita harus berjuang keras bagaimana menjadikan Indonesia negara yang kuat, negara yang berwibawa, negara yang dihormati, yang disegani. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian,
terus gelorakan tentang pembelaan kita pada Palestina dan negara-negara tertindas lainnya. Tapi jangan lupa, basis perjuangan kita adalah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kesuksesan kita menolong saudara-saudara kita di luar negeri tergantung pada kesuksesan kita menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang maju secara peradaban material dan juga negara yang maju secara peradaban spiritual. Bila itu kita capai, insya Allah kita akan datang ke negara manapun di mana ada rakyatnya yang tertindas, rakyatnya yang masih dijajah, dengan gagah perkasa, karena kita memang negara digdaya, negara yang memiliki wibawa, kemampuan untuk membebaskan negeri-negeri tersebut. Setuju tidak? Oleh sebab itu, saya minta kepada keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, selain tunjukkan sikap solidaritas terhadap rakyat dunia, tapi marilah kita menjadi warga negara Indonesia yang produktif, warga negara Indonesia yang bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan di negeri kita dalam segala bidang. Saya tahu kader-kader PKS adalah kader-kader potensial, kebanyakan terpelajar. Ini sebuah modal yang sangat besar. Tinggal bagaimana antum semua kemudian membangun kemampuan sehingga antum bisa berperan optimal, bahkan memimpin dalam setiap sektor kehidupan. Dengan cara itu, insya Allah Indonesia yang berwibawa, Indonesia yang maju, itu bisa kita dapatkan. Bagi kita semuanya, kader-kader PKS yang saya banggakan dan saya cintai, membangun Indonesia itu adalah prioritas pertama sebelum kita memberikan ke pihak-pihak lain. Karena itu, sekali lagi, mari kita bahu-membahu untuk membangun negeri kita ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, dalam aktivitas domestik kita tersebut, kita terus memberikan perhatian kepada negeri-negeri yang jauh. Wakil khusus adalah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Bagi kita, Baitul Maqdis selalu berada di dalam relung-relung hati kita. Kita ingin menjadi bagian yang membebaskan Baitul Maqdis sehingga Baitul Maqdis menjadi tanah yang damai kembali, tanah yang bisa memunculkan kedamaian, kebersamaan bagi seluruh masyarakatnya. Pohon asam bikin teduh, apalagi duduk berdua dengan pujaan hati. Yerusalem memang letaknya jauh, tapi setiap saat selalu dekat di hati kita. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia seluruh yang terlibat, kemudian kepada para awak media, kepada kepolisian, kemudian juga kepada seluruh pihak yang telah mengamankan jalannya acara kita pada hari ini. Semoga yang hadir di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua usaha kita dirasakan oleh saudara-saudara kita masyarakat Palestina bahwa kita mencintai mereka sekalipun kita berada di tempat yang jauh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam panasnya atau teriknya matahari ini, antum semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali ke tempat masing-masing dengan membawa sampah. Tidak boleh ada sampah yang ditinggalkan. Bagaimana kita berbicara tentang
mendamaikan negara-negara lain, urus sampah saja tidak bisa. Saya berharap antum semua punya kesadaran. Ketika tempat ini bersih, kita juga pulang harus dalam kondisi yang bersih. Kuncup sangat menawan di taman yang sangat bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila kita berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.